Polres Tebo belum menerima laporan terkait kematian santri tewas diduga tersentuh. Namun polisi tetap melakukan penyelidikan karena bukan delik aduan. Bahkan Polres Tebo telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga saat ini belum ada laporan dari pihak keluarga almarhum Ayrul Harahap, seorang santri Raudatul Mujawin yang diduga tewas karena tersentrum di kepolisi. Padahal pihak keluarga sebelumnya mengaku ada kejanggalan, namun pihak Polres Tebo saat ini sedang melakukan penyelidikan, bahkan telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di Ponpes yang terletak di unit 6 Rimbo Bujang tersebut. Saat dikonfirmasi 16 November 2023, pelaksana tugas Kanit PPA Satreskrim Polres Tebo Aibda Adi Kurniawan mengatakan, penyelidikan ini dilakukan karena informasi ini sudah sampai ke kepolisian dan juga hal ini bukan termasuk delik aduan, sehingga pihak kepolisian bisa melakukan penyelidikan tanpa aduan. Sejauh ini sudah 4 orang saksi diperiksa, di antaranya 3 orang santri dan 1 pengajar. Pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan terkait kematian dari almarhum Ayrul Harahap tersebut karena masih mengumpulkan bukti dan juga yang lainnya, seperti hasil otopsi yang belum keluar dan juga yang lainnya. Arif Rizal, Jambi TV.